nak menjaga yang dinamakan iaitu hati. Untuk menjaga hati ini adalah amat sukar dan amat payah. Yang telah digariskan para alim ulama cara-cara kita menjagakan hati kita. Yang pertama, bersihkan hatimu daripada syirik kepada dunia. Bersihkan hatimu daripada syirik kepada dunia. Yang kedua, bersihkan hatimu daripada hawa nafsu dan juga maksiat. Dan yang ketiga, bersihkan hatimu daripada mencintai atau mendambakan perkara yang fana. Oleh itu, wahai saudaraku, tidak akan ada sesuatu apabila kamu meletakkan cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam masa yang sama kita ingin ataupun cuba untuk mencari habuan dunia dan juga nafsu dan syubhat. Ulama memberitahu, ulama menggariskan, ketika mana kamu ingin kepada dunia, letakkan duniamu hanya pada telapak tanganmu. Letakkan duniamu hanya pada telapak tanganmu. Dan akan tetapi kamu letakkanlah kecintaanmu, mahabbahmu kepada Allah dan juga Rasul dan juga kepada hari akhirat di dalam hati kamu. Ketika itu datang ujian, orang datang minta sedekah kepada kita, orang datang minta tolong kepada kita, kita dengan senang bagi duit. Tiba-tiba kita baru saja lepas kerja, kita baru saja dapat payment gaji daripada tempat kerja kita, dapatlah dalam seribu. Lalu ketika itu orang pun datang minta sedekah, datang satu family minta sedekah, dia tak makan, dia berbunggar, nyantak, tak makan. Maka ketika itulah, ketika mana kamu datang di dalam hati kamu, apabila datang orang yang minta sedekah, jika hati kamu itu hubung dunia, nasyaya kamu akan fikir, kalau aku bagi dia RM2, nasyaya tak cukup RM1,000 duit aku. Kalau aku bagi dia RM10, nasyaya duit aku tak cukup RM1,000. Maka itu di antara dipanggilkan sebagai hubung dunia. Kamu telah letakkanlah hati kamu hubung dunia. Dan tetapi jika kamu hubung akhirat, kamu hubung cintakan Allah dan Rasul, tidak ada aku melakukan apa-apa ya Allah melainkan kecintaanmu kepadamu ya Allah. Maka ketika itu sesungguhnya ketika mana datang orang yang bersedekah, kamu akan mengulurkan bantuan kepada mereka. Ketika mana kamu melakukan sebuah amalan, kamu tak akan merunduk. Kamu solat, kamu tak akan merunduk. Penat ya Allah, letih ya Allah. Tetapi ketika mana kamu melakukan sesuatu benda kerana Allah, kamu akan rasa gembira. Kamu tolong kawan-kawan kamu, gembira. Ketika mana kamu bantu jiran-jiran kamu dalam keadaan gembira, adik-adik kamu susah, kamu tolong dalam keadaan gembira tanpa ada merunduk. Kerana ketika itu kecintaanmu kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana disebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW, man ahabbalika Allah ahabbahu liqa'ahu, wa man karahalika Allah karahallahu liqa'ahu. Barang siapa mencintai Allah, ini bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah juga mahu bertemu dengannya. Jadi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah juga benci bertemu dengannya. Itu jadi kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita supaya hati kita ini tidak dipenuhi dengan dunia, cinta yang fana, tetapi cinta yang fana.